tinggi. Kami ke bahasa kita. Hei, hei, mengigau ke? Mengigau ke? Upin bertengkit satu, Ipin botak kepala. Upin berbaju kuning, Ipin berbaju biru. Upin lahir dahulu. Lambat 5 minit je. Tapi yang pasti, kami suka ayam goreng. Yum-yum-yum. Kenapa? Tak siap lagi. Nanti lapar. Nak siap lah ni. Cepat! Lepas tu makan. Opa. Opa kat mana? Di kebun. Opa, tuan kau cucu sayang. Inilah Opa yang kami sayang. Sentiasa senyum hati senang. Tutur katanya lemah lembut. Yalah, tolong angkat ni. Ayo, Opa. Wah, banyak ni sayur. Betul-betul-betul. Berbakti pada tanah, inilah hasilnya. Berbakti pada orang tua. Selamat dunia akhirat. Buat baik dengan orang tua. Ipin, Ipin, lupalah tu. Lupa apa? Basuh tangan.
Lambat. Mana peha? Dah habis. Rose? Yelah. Nah. Ya, cepat makan. Nanti lambat ke sekolah. Hei, jangan laju sangat. Angkat kayu cepat sikit. Tak sabar nak jumpa kawan. Kecohlah korang. Tengok sini. Dahsyat aku main. Tapi Ihsan boleh buat lagi dahsyat. Tunjukkan Ihsan. Ihsan nak. Tak pandai. Jadi pula hebat, berpantun selokan. Dua, tiga, kuda berlari. Mau makan apa ini hari? Mimi dan Susan Ki sentiasa bersama. Disuka. Ini main usahawan kecil. Rajin berniaga, pandai mengira. Dua singgit. Inilah dia. Bagi Kak Upin, Ipin dan kawan-kawan, kami belajar dan bergembira mencari ilmu untuk masa depan. Inilah dia, Tadika Mesra. Inilah dia, Tadika Mesra. Kamu lukis orang yang kamu sayang. Boleh? Boleh, cikgu. Main guli? Jom!
Oi, balik. Nak hujan. Balik dulu. Balik dulu. Bye. Jumpa lagi kawan-kawan. Tutup. Atuk, nak naik motor ke? Jom. Ipin, Ipin, korang tunggu kejap. Atuk nak beli barang. Bunyi gitar irama syahdu, wajahmu yang cantik sungguh ayu, membikin hati tidak menentu, semakin hari semakin rindu, semakin hari semakin rindu. Rindu kat siapa tu? Tak ada siapalah. Nyanyi suka-suka je. Oi, Is. Nak bayar ni. Baik, Atuk. Saya datang. Maaf ya, Atuk. Ayo-ayo alang. Sudah lama tak dah datang. Duduk-duduk. Mau makan apa? Nak makan apa eh? Macam-macam yang ada. Semua sedap belaka. Warungmu tu namanya. Tak ada bandingannya. Harga pun garanti murah. Roti canai, roti pisang, roti sari, roti telur, roti bawang, roti nen. Semua ada. Ayo? Ditarik ada, teh ais ada, biawa ais, kopi o, sirah limau, sirah bandung, balik ais, teh limau, susu kambing, air buah, air bisini, cendol, air kosong, deng! Semua ada! Kita orang nak ais kupai, atau bayar? Amboi senangnya hati, kita bayar itu ini. Butuh? Ha? Kira macam biasa. Oke. Masuk buku 35. Deng, kita ni wati dah keren kedukan. Ha, dah kenapa? Sejuk. Tak beku. Wih, berbuah punya ayam. Ha? Lah, kena baku. Atuk, dah hujan. Tak, macam mana ni? Sampai ke sampai rumah? Ha, kita berteduh bawa pokok tu. Ayo.
Amboi, seronoknya. Mestilah. Di kampung Durarung tu, semuanya seronok. Sakit. Buat dengut ni, ha. Aduh. Nah, opa bagi. Ambillah. Nasi lemak sambal ikan bilis. Sedapnya bau. Dah, main teman Atuk sarapan. Nanti Atuk nak sambung kerja balik. Baik, Tok. Atuk buat apa ni? Buat gerobok rezeki. Jomlah makan. Gerobok rezeki. Abang I suruh buat. Untuk apa? Adalah tu. Yelah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuk nak kita orang tolong? Tak payah. Dah nak siap. Alamak. Jom. Barulah nampak kuat dan teguh. Tengoklah siapa yang tolong. Upin dan Ji. Yelah, terima kasih. Sama-sama. Alak, sudah siapkah? Mestilah dah. Mari, tolong angkat. Ya. Tu, nak angkat ke mana? Ayah, masuk lori lah. Kemudian nak hantar ke kedai Abang Is. Lagi. Sikit lagi. Hop. Haiya, diamlah. Okey dah, cukup. Abang Is. Korang pun ada? Nak ikut sangat. Tukang sibuk. Tak apa, Tok. Biar saya angkat. Nak tolong? Boleh lah, Bang. Boleh. Dalam kedai, tepi kaunter. Ada banyak kotak dan gampik beras. Bawa keluar semua. Baik, bos. Halo. Sudah habis. Apa macam? Penatnya. Alah, sikit tu pun dah penat. Beratlah tu. Jom tolong abang buka kotak-kotak ni. Kemudian kita susun dekat gerobok tu. Lu dolang tolong kerja. Uncle dengan Tok Dalang mau balik. Okey. Terima kasih Uncle. Atuk. Hmm.
barang ni untuk siapa? Untuk orang kampung yang memerlukan. Semuanya percuma! Percuma? Sesiapa je boleh datang ambil. Pindah-pindah selamanya. Betul-betul-betul. Terima kasih, Abang. Eh, nak ke mana? Taruh balik barang-barang tu. Tapi kata sesiapa je boleh ambil. Upin, Ipin, barang-barang ni untuk orang yang hidupnya susah. Serba kekurangan, tak ada duit, tak ada makanan. Upin, Ipin faham kan? Upin, Ipin! Apa korang buat? Kemas barang-barang ni. Kau pula nak ke mana? Nak beli beras. Situ ada beras. Oh, kampit besar. Aku nak beli 3 genggam beras je. Aku orang susah. Mana ada duit nak beli besar macam tu? Mesti mahal kan? Ini percuma. Kau boleh ambil barang lain juga. Betul ke ni? Betul. Ini gerobok rezeki abang buatkan. Nak bantu orang kampung yang susah. Ambillah. Ipin, plastik. Ambil lagi. Ini makanan kecoh. Ambillah. Dah lama tak makan bihun. Aku nak balik masak. Terima kasih semua. Sama-sama. Dah makan. Ipin, Ipin. Sedih ke? Tapi abang suka. Abang suka tengok orang susah ke? Bukan. Abang suka bila orang betul-betul susah datang ambil barang-barang di sini. Maknanya, projek gerobok rezeki abang berjaya. Oh, macam tu. Kesian kan? Sedih tengok. Apa yang kesian? Apa yang sedih? Fizi tu. Dia orang susah rupanya. Nak beli sekampit beras pun tak ada duit. Patutlah dia selalu minta Ihsan belanja. Hai, selama ni berkawan, tak tahu ke? Tak. Nasib baik ada gerobok rezeki. Dapat dia sekampit beras. Dah mula dah? Projek Abang Is tu? Dah. Hari ni mula. Lepas ni, teman akak nak tengok gerobok rezeki tu. Akak belanja aiskrim. Boleh? Yeay! Yelah tu. Kenapa ni, Is? Apa dah jadi? Orang berebut barang. Barang sedekah pun nak berebut? Barang percuma kan? Macam itulah. Semua nak diambilnya. Tak ingat orang lain. Ini je beras yang ada. Ya, makcik. Beras yang bagus sikit tak ada ke? Itu pun dah bagus ada. Orang sedekah, kita terima je lah seadanya. Makcik tak makan beras jenis ni. Beras murah ni, tak sedap. Seadanya percuma. Ini boleh buat niaga. Roy, ni untuk bantu orang yang memerlukan. Bukan untuk meniaga. Aduh,
Lah, ya ke? Jadi tak boleh? Kau nak ais krim. Jom, abang belanja. Korang nak ais krim apa? Aku punya lah. Aku nampak dulu. Aduh, dah berterabur. Kan rugi. Lah, cabut lari pula. Bukannya nak tolong kutip. Takut kena marah lah tu. Macam-macam perangai manusia ni. Ada yang tamak, ada yang tak tahu bersyukur dengan apa yang diberi. Dan kalau macam tu, tak payahlah buat gerobok rezeki ni. Menyusahkan je. Betul. Tak bolehlah macam tu. Disebabkan satu dua orang buat perangai, kita nak hukum semua orang. Ada lagi barang mau hantar? Tak ada. Semua dah hantar. Kau bila nak ke sana? Orang dah ramai. Orang TV pun ada. Betul-betul. TV? Apa? Ada orang TV? Hari ni ada buat pelancaran. Projek gerobok rezeki di Balai Raya. Kau berdua nak ikut buat sibuk? Yelah. Diam, Abang Is dah buat banyak gerobok rezeki rupanya. Semuanya penuh dengan barangan. Saja Abang tak nak bising-bising. Biar projek ni berjaya dulu. Lepas tu, baru Abang war-warkan. Kenapa nak war-warkan? Abang nak kutip derma untuk buat banyak lagi gerobok rezeki. Nak kutip duit. Bukan duit je. Sumbangan barangan dan juga tenaga. Tenaga anak-anak muda. Zul kan? Sekarang kita berada di kampung itu. Zul dengan nenek dia. Jom kita tolong, kita sumbangkan tenaga. Nantikan liputan semasa kita. Datang dengan siapa? Dengan Abang Is. Terima kasih lah, ya, Mak Is. Makcik balik ya. Cepatlah. Aduh. Dan ada ramai orang tolong. Terima kasih. Terima kasih. Jom. Adik. Macam mana pelajaran tadi? Seronok. Ramai orang. Syukur Alhamdulillah. Niat baik Is buat gerobok rezeki berjaya beri manfaat pada orang ramai. Kawan-kawan kita orang pun ada apa? Patutlah seronok. Mainlah tu. Mana ada? Kita orang buat kerja. Lepas tu ada orang TV tanya kita orang macam-macam. Yelah tu. Saya Upin. Betul. Dan saya Is, pencetus projek gerobok rezeki Kampung Durian Runtuh. Adik, angkat barang-barang ni tak penat ke? Tak, kita orang seronok. Sebab bila kita tolong, orang cakap terima kasih. Hilang penat. Iya, satu contoh yang baik dan harus diikuti semua. Marilah menderma duit atau tenaga untuk terus menjayakan projek ini. Berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Sokonglah projek gerobok rezeki. Sekian dari saya, Ijen, melaporkan dari Kampung Durian Runtuh.
Wah, terkenal cucu opa. Masuk TV. Eleh. Orang lain punya projek, dia pula yang menumpang nama. Jangan marah. Kena bagi tahu kawan-kawan.